Saya mengambil gambar ini dari buku pelajaran siswa. Nah, setelah ini tugasnya akan saya kirim dan siswa langsung dapat melihat tugas yang saya berikan. Ya, nanti kalian memvideokan teman kalian membuat gerakan pencaksilat. Dulu saya sebelum adanya Smart Classroom, saya sangat kesusahan untuk membuat materi karena saya harus membuat anak itu mengerti apa yang saya sampaikan. Gampang sekali memberikan materi. Bahkan saya dalam 10 menit pun saya sudah bisa membuat materi untuk anak-anak saya. Jadi waktu yang diperlukan sangat singkat, sehingga hasilnya pun jadi maksimal. Untuk kegiatan tersebut, anak menjadi lebih antusias untuk mengikuti kegiatan olahraga yang tadinya malas-malesan, sekarang mereka lebih kreatif dan inovatif. Hari ini udah masuk.